Janganlah kita tersasul, Engku. Binasa nanti. Saya dah mula sangsi dengan apa yang abang perjuangkan selama ni. Awak tak mengerti. Sudahlah. Abang tak ikhlas. Perjuangan saya untuk rakyat. Untuk bangsa. Apa itu tak ikhlas? Bukan kerana dendam. Dendam abang, dendam pribadi. Abang campur adukkan dendam abang dengan perjuangan. Abang berdendam dengan Inggeris. Kerana Inggeris campur tangan dalam istana sehingga abang disingkirkan. Abang dipencilkan dari tahta kerana abang anak gahara. Rakyat. Rakyat digalas korban. Manakala abang? Abang hanya bercakap-cakap pasal perjuangan. Mungkin betul cakap Cikgu Fikri. Abang sepatutnya pergi ke Mount Estate untuk melihat kesusahan rakyat. Itu pun kalau perjuangan abang itu ikhlas. Thank you.
Pak Haji! Pak Haji! Hmm. Pak Haji, Pak Haji! Kenapa? Cikgu! Kenapa, cikgu? Cikgu kena tangkap. Kadim, kamu bercakap tu biarlah betul-betul. Betul, Pak Haji. Ada orang nampak cikgu dibawa dengan jeep dan menghala ke pekan. Tujuan? Tak tahu, Pak Haji. Kadim, ikut aku ke Hulu. Ke Hulu? Ha. Lepas tu? Kumpul tu kecil. Dari Pengkalan, Bonda. Ida bertembung dengan Buyong dan Salim. Mereka mengatakan Cikgu Fikri kena tangkap. Abang, abang tahu tak pasal berita ni? Sudah. Jadi, apa yang akan dilakukan? Besok saya akan ke istana. Dengan pertolongan Baginda Sultan saja dia boleh dibebaskan. Abang Haji. Cikgu. Dalam masa terdekat ni saya mengharapkan Abang Haji lah. Cikgu. Menjadi pemimpin di sini. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa masalah tu, jangan segan-segan hantar orang jumpa saya. InsyaAllah, Cikgu. Allah. Abang Haji. Cikgu. Tak payah, Abang Haji turun. Abang Haji itu pun dah tua. Terima kasih banyaklah. Terima kasih. Doa kita selamat. InsyaAllah. Cikgu, bapak fikir cadangan Tengku tadi itu elok juga. Sebab kami semua bimbangkan keselamatan cikgu. Baiklah, bapak. Apa yang baik pada pendapat bapak, baiklah pada saya. Ya. Ni ada surat. Surat? Dah lama ni katanya daripada Jenny. Assalamualaikum. Ayah. Lagi-lagi. Dear Fikri, I hope you are well. First of all, let me explain my sudden return to England. I left because my father gave me no alternative. He didn't like the fact that I was getting involved in his work.
the estate, and getting too friendly with you and your people. But I am pleased I got to meet you, and I am also very pleased that you have found the courage to pursue your dreams for Malaya. As I offered to you once, I would be ever so happy to help you if you ever make it to England. I do believe strongly that education and exposure will help you fulfill the duties you have towards your people. We have discussed this before, and I know that you understand what I mean. I'm very thankful for the moments we shared in Malaya, and will always remain a friend. Yours sincerely, Jennifer. Saya sokong penuh cita-cita cikgu tu. Pergilah. Tak salah kita ni menuntut ilmu, tak kiralah dari bangsa apa pun, walaupun dari musuh. Saya setuju dengan pendapat engkau tu. Kalau kita tak dapat kalahkan musuh dengan senjata, kita gunakan akal dan ilmu pengetahuan. Betul kata Fikri tu. Pergilah. Tentang masalah duit dan belanja tu, cikgu jangan risau. Nanti saya akan usahakan dari sini. InsyaAllah. Terima kasih, Engku. Sini. Berapa lama cikgu sana nanti? Agak lama juga, Engku. Mungkin dalam 4-5 tahun. Macam mana, Abang Haji? Lama rasa kita tunggu ni. Tak apa. Ini, ya. Macam mana keadaan ketapi hari ini? Tren ketapi hari ini jangka dalam waktu. Encik nak pergi mana, Encik? Nak menghantar anak buah ni. Belajar luar negeri. Sama-sama. Cuba pergi ke England, ketapi nampak you. Tidaklah. Dari sini aja naik ketapi sampai Singapura ni pun naik kapal. Kapal. Dapat tak. Dia ada lukun tu juga kami tau. InsyaAllah. Fikri. Jangan lupa Tuhan. InsyaAllah Tuhan tidak akan lupa pada kita. InsyaAllah, Bapak. Fikri. Belajar baik-baik. Kata orang, biar pandai, biar bijak, tapi jangan melit. Kalau ada apa-apa masalah, kem suat cepat-cepat. InsyaAllah, Engku. Akar saya pun di sini. Jaga diri, Fikri. Baiklah, Mangku. Cikgu. Tuan Thompson tak dapat datang. Jadi dia kirimkan surat ini kepada cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, Pak. Ada surat juga lagi. Dear Encik Fikri, selamat pergi ke England, Encik Fikri. Walaupun kita di sini selalu tidak semat-mapat, tapi di England nanti moga-moga Encik Fikri akan lebih mengenali kami, bangsa orang putih yang sangat dicurigakan itu. Jika Encik Fikri berjumpa dengan Jennifer, send her my love. Katakan urusan bapaknya di Malaya masih belum selesai. Thank you.
Bukan dari situ, dari situ lah. Ambil dari situ, bukan dari sini. Bukan dari situ. Taruh sini. Yang itu taruh sini. Ambil yang lain, ambil dari situ. Bukan macam itu. Saya kata dua lapis. Letak di satu tingkat bawah. Ya, sini dua lapis. Sini dua. Tak ada.